21 Mei tahun 1989 adalah hari ulang tahun ke-40 berdirinya Regimen ke-10 Tentara Rakyat Melayu. Hari yang dinanti-nanti dan dibanggakan oleh segenap komander dan prajurit pasukan pahlawan ini. Selama 40 tahun ini, di bawah pimpinan Pati dan arahan langsung kawan pimpinan kawan Abdullah Si, Regimen ke-10 telah tumbuh mendewasa dan berkembang menjadi sebuah pasukan yang besar dan kuat yang dipegangi kawan dan lawan. Ia telah bertempur di Melaya dan di kawasan Sempadan, serta telah menegakkan jasa-jasa yang kekal abadi demi usaha kemerdekaan dan pembebasan tanah air dan rakyat. Pada hari raya yang bersejarah ini, satu perbarisan yang hikmat telah berlangsung dan diperiksa sendiri oleh kawan pimpinan yang terhormat lagi tercinta, kawan Abdullah. Selesai pemeriksaan perbarisan, tiga pelatun kawan daripada tiga kompeni Regimen ke-10 dengan segak melakukan lintas hormat di depan podium untuk memberi penghormatan kepada kawan pimpinan yang telah bersusah payah mendewasakan pasukan ini. Oh, pasukan pahlawan kusanjung, kau bintang pujaan petani, kesuma bangsa harapan bersih, cahayamu sinari bersada. Pasukan pahlawan tak terkalahkan, tekad teguh besi harungi ombak badai menggelora, lukis lembaran sejarah nan mulia. Oh, prajurit yang kuhormati, berani daki gunung belati, berani terjun lautan api, jasa gemilang kenangan abad. Malam gelap pasti berlalu, fajar bahagia pasti menyingsing. Ayuh prajurit yang berjasa, busungkan dada, maju, terus maju.
sejak empat dasawarsa yang silam di bumi Bahaman ini. Tidak lagi sunyi pepohon dan beburung di Banjaran Sahat. Dan terhebahlah berita megah menunggangi deburan ombak Laut Cina Selatan, Selat Berau dan Selat Melaka, berkumandang hingga ke perbatasan